Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Leon NGO Games. Masih di game Plant vs Zombie Battle for Neighborville. Oke, di video kali ini kita mau nyari 7 golden chest, guys. Masih di town center, oke. Golden chest yang pertama, kita flashback lagi. Setelah kita selesai nyari golden gnomes, kita ke temple ini, guys, ya, yang di sewer yang turun ke bawah itu. Oke, kita dapat 2 golden chest. Oke, ini golden chest yang pertama, langsung kita buka aja. Nah, ini dia, kita dapat 50.000 coins sama Shrine of Tralala Factory Slab. Oke, dan golden chest yang kedua ada di sebelah kanan. Nah, ini dia, kita flashback juga, kita langsung buka aja golden chest. Kita dapat Infinity Mallets Punchers. Oke, ini satu set ya, sama yang tadi Victory Slab, sama 50.000 coins. Oke, bisa kita customize di markasnya Plants. Oke, ini dia golden chest kita yang ketiga, ada di atas itu, guys, ada di atas bukit sini, dijaga sama si robot ini. Nah, kita harus pakai mind blower. Oke, ya, oke, kita harus pakai mind blower. Kita ke markasnya si Mayor Sweety dulu, ya, warp home dulu. Nah, oke, ini dia mind blowernya ada di atas ini, guys, langsung kita use saja, ya. Oke, kita langsung ngebut nih pakai mind blower si mesin potong rumput yang udah dimodifikasi. Oke, kita menuju ke lokasi tadi yang dijaga si robot itu. Oke, kita nerobos lewat sini. Oke, nah itu dia udah kelihatan, guys, kita langsung naik ke sini. Kita naik langsung, kita ledakin, ya, kita tabrak, ya, seperti biasa, ya. Nah, ini dia. Oke, langsung kita ambil aja golden chestnya. Oke, ya, kita cepetin, ya. Oke, kita naik. Nah, ini dia golden chest kita yang ketiga, langsung kita buka aja. Kita dapat apa? Crab cake ring part of. Jadi ini dapat set, guys. Jadi nanti kita dapat part-part yang lain. Oke. Okay. Ini dia golden chest kita yang keempat. Kita pakai mind blower lagi. Cuman posisinya ada di atas sana, ada di atas bukit. Oke, okay, kita cepetin aja menuju ke lokasinya. Ini harus ngebut nih, guys, soalnya lokasinya jauh. Jadi kalau nggak ngebut, kalian kehabisan ini deh powernya. Oke, okay, kalau ada zombie kita cuekin aja, lewatin aja, kita langsung ngebut terus ke atas. Oke, okay, ya. Nah, ini kita belok ke sini. Nah, ini di belakang mobil van putih ini kita belok kiri. Nah, ada di posisi sebelah sini, kita tabrakin aja, kita ledakin si robotnya. Oke, okay, kita langsung ke lokasinya. Kita cepetin aja. Kita pakai peace shooter. Oke, okay, ya. Kalau ada zombie-zombie kalian cuekin aja, kalian lewatin aja. Nah, itu dia tanda X biru itu. Oke, nah ini di belakang mobil van putih ini, belok kiri ada air terjun kecil. Nah, ada di sebelah sini. Oke, kita langsung buka aja ini golden chest kita yang keempat, crab cake plank mouth, ya, part yang kedua itu tadi. Oke, kita lanjut lagi ke 5 golden chest kita ada di sebelah sini. Oke, kita langsung cepetin aja menuju ke lokasinya. Kita turun bukit. Oke, oke, kita cepetin. Kalau ada zombie kita lewatin aja. Oke, ini kita lewatin aja. Ini ada di dekat, nah sini, guys, si sirkuit yang go-kart itu, ya. Di sebelah kiri ada gerbong-gerbong ini, ya. Gerbong-gerbong kereta kosong ini, nah ada di situ. Oke,
Okay, karena dijaga sama si robot, kita mesti pakai main blower. Okay, main blower kita ada di sebelah situ. Nah, ini ada sebelah sini, belok kiri. Nah, itu dia yang ngeluarin sinyal-sinyal ini. Langsung aja ya, using. Nah, ini dia main blower kita. Seperti biasa, kita tabrakin, kita ledakin ya robot yang jaga ini. Oke, nah itu dia. Oke, kita langsung ambil aja golden chest kita yang kelima. Nah, yo, kita dapat medal, guys, sama crab cake cap topi. Oke, itu tadi part yang ketiga udah lengkap, itu tadi kostumnya buat si Chomper. Kita lanjut lagi golden chest kita yang keenam. Lokasinya ada di pressure pier nih, guys, di pinggir pantai. Nah, ini kita belok kanan nih, guys. Nah, ini belok kanan ada di dekat sini, di deck-deck sini. Nah, ini dijaga robot. Ya, dijaga robot, jadi kita biasa harus pakai main blower lagi. Oke, ya, kita cari lokasi main blowernya. Nah, ada di situ. Oke, kita langsung cari main blowernya ya. Nah, itu tanda X warna biru nyala ke atas. Oke, kita hajar dulu nih zombie menghalang. Oke, main blower kita, oh, ada di sini nih. Nah, ini dia main blower kita nih, ada di belakang jaring-jaring ini. Oke, kita langsung pakai aja ini si main blower, kita percepat aja ngebut kita ini. Oke, kita lewat gang nih di antara rumah yang merah sama biru. Nah, di sini terus belok kiri lagi, set, langsung sampai kita ledakin. Nah, oke, kita ambil golden chest kita nih. Oke, kita lewat gang ini lagi ya, di gang di antara rumah merah sama biru. Nah, ini dia golden chest kita, ada di sebelahnya papan seluncur warna biru. Oke, kita tunggu dulu nih hadiahnya. Hadiah kita, nah ini dia potted wall work factory slab. Oke, kalian bisa customize nanti di markasnya Dev Manor ya. Oke, ini dia lokasi golden chest kita yang terakhir, ada di museum sini, guys, di bawah sewer di belakang. Oke, kalau kalian ikuti quest-quest sebelumnya pasti udah nggak asing nih lokasinya. Oke, itu ya, dijaga sama si robot. Seperti biasa kita pakai main blower lagi. Oke, main blowernya ada di atas sana, guys, tadi di depan toko. Nah, dari sini di bawah sini. Nah, sini. Oke ya, nih langsung kita using aja nih main blower kita. Oke, kita cuekin aja kalau ada zombie. Kita belok, belok. Belok. Nah, ini kita turun, kita lompat ke sini, guys. Turun ya, kita standing turun ke sewer. Oke, langsung kita ledakin aja nih robotnya, kita tabrak ya seperti biasa ya. Nah, oke, kita langsung menuju ke golden chest kita yang terakhir, yang ketujuh. Oke, nah ini kita turun terus, ada di pojok, guys. Nah, ini ada di pojok sini. Nah, ini dia. Oke, oh, kita dapat medal gold struck sama game on puncher. Oke, itu dia video kita kali ini, nyari 7 golden chest. Oke, ikuti terus video dari Leon NCO Game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.